Pemerintah Kabupaten Sambas harus mengejar target jumlah vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun. Pasalnya, Kabupaten Sambas memiliki target vaksin tertinggi di Kalimantan Barat yang sebanyak 67 ribu lebih. Sedangkan, sampai saat ini vaksinasi anak baru mencapai 3,7% atau nomor 5 dari bawah dengan total jumlah baru di angka 3 ribuan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Fatah Maryunani menyebutkan, masih sedikitnya jumlah vaksin anak disebabkan karena pihaknya baru dalam tahap sosialisasi, karena masih ada kekhawatiran dari orang tua siswa. Jadi perlu saya sampaikan bahwa target vaksin anak-anak di Kabupaten Sambas itu target tertinggi di Kalimantan Barat. Jumlahnya 67.731 anak yang harus divaksin. Sampai semalam kita baru mencapai 3,7%. Nomor 5 dari bawah. Total secara secara jumlahnya baru sekitar 3.000-an yang baru divaksin gitu. Itu disebabkan karena memang kita awal-awal memang baru dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi karena takutnya salah persepsi karena banyak hoax dan lain sebagainya, penerimaan dari para orang tua murid lain-lain, ada yang masih menolak dan lain sebagainya karena takut hoax, dan diharapkan dengan sosialisasi ini para orang tua akan lebih mau menerima. Dan terbukti bahwa pada hari ini kita vaksin di SD 1 Mentawa ini, kita targetkan sekitar 100 siswa untuk bisa divaksin. Dan di tempat lain hari ini ada sekitar 3 atau 4 tempat hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih tergenjot. Untuk kedepannya gimana Pak untuk vaksin anak-anak ini? Setelah dilakukan sosialisasi, apakah nanti akan ada peningkatan target untuk capaian supaya bisa lebih meningkat lagi? Jadi untuk kalau sudah sosialisasi sih saya yakin bahwa untuk pelaksanaannya akan lebih mudah. Karena kayak di kecamatan sama sudah terjadwal tiap sekolah sampai akhir bulan. Dari bulan Februari, insya Allah target akan tercapai. Kita sih targetnya paling enggak seperti yang vaksin umum. Kita kan target sampai semalam, kita masih ranking 6 lah. Ranking 6, ranking 5 biasanya seperti itu. Begitu juga yang untuk anak sekolah, mungkin lebih mudah lah. Nanti paling enggak ranking 5 bisa kita raih. Senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan. Dia mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut membantu mensosialisasikan vaksin anak, memberikan apresiasi tim penggerak PKK dan kabupaten yang telah memberikan motivasi untuk mensukseskan vaksin anak usia 6 sampai 12 tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas agar vaksinasi anak dapat mencapai target. Hal ini terkait dengan keamanan anak-anak dalam melaksanakan belajar tatap muka agar berjalan dengan aman dan lancar. Sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu PKK Provinsi beserta Ibu PKK Kabupaten, dan tentu apa yang dilakukan ini memberikan motivasi yang kuat kepada kami untuk mensukseskan ya vaksin usia 6 sampai 11 tahun. Dan kebijakan kami memang diawali dengan sosialisasi. Kemudian apa yang dilakukan ini tentu memperkuat sosialisasi yang kami lakukan. Untuk selanjutnya kami tetap akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas untuk melanjutkan vaksinasi, sehingga harapan Gubernur agar vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun ini dapat meningkat dengan tajam, sehingga keamanan terutama terkait dengan keamanan anak-anak bersekolah dalam melaksanakan PTN ini dapat berlangsung dengan aman, ya, tertib dan lancar. Sekolah Dasar Negeri 1 Mentawa Kecamatan Sambas minggu kemarin melaksanakan vaksinasi bagi siswanya. Sebanyak 100 anak ditargetkan dalam vaksinasi ini. CSM TV, Madah Kanye.